Ramadan itu kau beli kayu sebenarnya kecil sebenarnya. Mana juga sebelum Ramadan beli kecil permata pasti. Patu sepatunya di tu apa tu di pelapinnya tu apa namanya apa kotor putih patunya. Ah oh, patu nak cari lagi pulak mati pulaknya di pagang pinang. Pulak Ramadan tiga sepatunya beli kecil. Tapi dia pelambak pelambak tak pun ada pelambak pun dia tak boleh lari. Oh dia boleh larinya. Hak di kedahnya kau pernah nampak tengok tu. Kotor putih. Kotor putih ni jelas. Tu okey dia tak hati mesyuarat. Tak hati kalau parlimen pun support tu. Dewan undangan negeri pun support tu. Di mana speaker dengan tu support tu. Tak hati kalau parlimen berkali dia kata ni boleh kata hati. Kena atas surat ke speaker. Koyak ya bahawa saya siap-siap tak dapat hati. Tak biar rasa pun tak apa. Asal kebertulis dan speaker jawab balik dan speaker akan baca sebelum sidang itu bahawa telah memberi cuti kepada yang berhormat tu apa yang berhormat mana-mana lah. Begitu juga negeri. Negerinya katanya Kedah ni dua mesyuarat berturut-turut. Tu ya. Punya tak sih buat pilihan kecil. Punya takut. Akhirnya SPR buat alasan bahawa dia kata tak hati ni bukan dua mesyuarat berturut-turut tapi dua penggal tu. Kau patutnya kau lah tak layak jadi tu. Okey, dua penggal tak hati. Kalau dua kali mesyuarat tu, so penggal tu boleh kata boleh kira lagi. SPR terlucen lah dia kata sebenarnya dia masih layak menjadi adem kerana dia bukan tak hati dua mesyuarat berturut-turut tapi dua penggal berturut-turut. Kau kau lagi SPR nak jelas pada kita. Ha, tak hati mesyuarat. Jadi ini tuan-tuan yang berlakunya suasana lainnya. Kalau lah masa dia kuat, kalau masa dia kuat bila raya ni FOMO dia buat. Yang terakhir ni di Negeri Sembilan Pagang Pinang. Lagu mana dia nak buat tak tahulah. Setakat ninya daripada 14,000 pengundi katanya dia buat 5,000 lebih pengundi pun askar tu. Dan kita boleh sebut terus-terus lah. Kita akan main isu undi pun supaya psikologi rakyat dan orang tu kita tekan atas isu lagu mana undi pun nak buat. Jadi sebab tu lah, kalau kita baca pun pemimpin kita sebut tentang undi pun sebab tu kita nak tekan situ. Sebab dia boleh kawal pun, kalau dia boleh pun situ. Nombor duanya, Ali UMNO ni berkebetulan bagai pindah ni dalam kawasan parlimen dan kawasan bahagian UMNO nya Teluk Kemang. Teluk Kemang ni waris kita, Tan Sri Isa Tamak jadi ketua bahagian Teluk Kemang rupanya. Lepas tu nampak sangat UMNO Malaysia ni tak sih ke dia. Tan Sri Mio dia kata jangan atas sonamu atau lebih pada sonamu. UMNO Teluk Kemang pula jawab balik, mari ke kita hanya akan tak satu nama iaitu Tan Sri Isa Tamak. Jadi nampak tu. Kenapa kali ni dia tak say situ, tak say nama, dia tak say pula Tan Sri Isa nampak jelasnya. Dia kena dah di Permata Pasir baru ni. Nama Rohaizah tu. Tiba-tiba kita kata dia ni ada ke lawyer apa kena pecah dah. Lepas tu kena ke pula bini dua tak singgah. Jadi banyak dah masalah. Lepas ni dia pergi dah ke calon dia di Permata Pasir. Dia takut terkena pula dalam kes Dun Pagang Pinang ini yang mana Tan Sri Isa Tamak ni UMNO sendiri pecah dia duk jadi naik presiden nombor satu lain-lain. Bukan naik presiden nombor tiga, dia nombor satu. Ali Rustan nombor dua, Mewdin nombor tiga. Hak best set dulu, set sebelum pemilihan terakhir. Hak baru ni, hak baru Mewdin dia bukan naik dah, timbalan dah. Tapi jelasnya apabila jadi naik presiden ada tuduhan dan didapati bersalah dan digantung lah macam-macam. Tapi tak jadi menteri, dia rayu tolong dan tak bangkit dah tiba kecuali lah kerana cukup tempoh kerana boleh pegang balik jawatan. Maka kalau dia jadi calon sudah tentulah ianya memberi peluang yang agak baik kepada kita. Serupa juga yang berlaku di Permata Pasir untuk kita katakan bahawa keadaannya ialah kes di mana orang yang namanya sudah tercemar masih lagi diangkat oleh UMNO sebagai calon. Jadi ini keadaan yang berlaku. Yang kita notnya bagaimana YB Zaki sebut kat sini ialah supaya jentera berjalan dengan baik. Ambo boleh sebut di Permata Pasir itu bahawa Alhamdulillah kerana kerja kuat kita
dan kerana berkebetulan dari Parlimen Permata Pau dari negeri Pulau Pinang, jadi Permata Pau itu Anwar adik Parlimen. Dia lah mana pun dia nak suruh nampak benar juga kadang dia nama dia jatuh. Negeri pula, Ketua Menteri pula, DAP, Guam pun pun nak nampak yang benar juga kerana kalau-kalau jatuh pula kedudukan dia dan jawatan dia mungkin berlaku goyah juga sebagai Ketua Menteri, jadi pakak kerja nak benar berlaku. Walaupun kita mesti akui kalau kita turun bawah jentera tak berapa. Jentera dalam ni, waktu kita kena akui. Ambil tiga ada, khususnya tiga hari terakhir di Permatang Pasir. Dan kita terpaksa akui lah. Ada kelemahan, kita tanya culo, tak ada culo. Tak ada sebenarnya. Dia main kira, gitu ya. Yakin benda ni. Tak ada. Kita cek tu. Kita tanya, kita duduk cukup. And satu lagi nya, dan ini kita dapat maklumat esok nak mengundi. Ambo Dr. Hatta, Dr. Pak Limon ni orang lah pimpinnya pusat tu duduk di markas Saifuddin Nasution dan Datuk Johari Abdul Mari. Dia kata, dia mari dia kata Anwar besar, Anwar pembimbang. Sebab dia kata dalam pengalaman dia jadi tu okey di pematam PAU daripada UMNO siapa fikir ni. Tak aje dia kata UMNO boleh kontrol masjid sebanyak tu. Tiba-tiba di pematam Pasir Baru ni UMNO boleh patut kontrol lah ke masjid. Kita nak pergi semaya ke apa, mau diwadah menteri buka foto. Anwar Friendly, semaya terawih mana? Sama gagal ke apa? Mildin, itu. Orang kita nak pergi, lepas tu, Amat Masdar ni, semaya subuh di masjid mana? Kuita Sekirah subuh. Zahid Hamidi dengan askarnya buat program. Pakar masjid lah ke. Jadi, Anwar menyampaikan mesej kepada kita melalui Saifuddin Nasution dan Johari Abdul esok dan mengundi bahawa dia agak bimbang. Sebab nampak dia kata pertama kali UMNO boleh kontrol masjid sukuh itu. Jadi ini pengajaran pada kita. Bahawa UMNO ni dengan set-set muda ni amat masalah ni walaupun nampak go, walaupun kerja sebonah. Tapi dia buat kerja. Cara dia, dan dia ada jawatan di malam menteri lah, ni menteri pertahanan lah boleh guna, askar lah boleh guna, macam-macam lah, felda, kopgapo ke. Dan ada selagi menteri jamil baharu ni, menteri agama juga jadi tu imej, terawih lah ke apa. Dan don permata pasti dalam masa lebih kurang 10 hari ngepe. Terutama sekali akhir-akhirnya di bulan Ramadan, 3 hari sebelum mengundi. Jadi orang ni ingatkan pada kita, mungkin bukan akan tidak mudah berlaku di Kelantan. Tapi hadwi apa-apa tu, ambo yakin akan berlaku sangat di Kelantan ini. Tetapi juga dia akan ambil pendekatan ke masjid, pendekatan agama. Dia cuba nak menunjukkan bahawa dia juga boleh menguasai masyarakat ya, nak kepada agama Islam. Jadi oleh sebab itulah jentera kita ada tumpah ni kena kuat semua. Pilihan raya bila-bila boleh berlaku. Bukan pilihan kecil, pilihan raya umum pun bila-bila boleh berlaku. Dan oleh sebab itu persiapan kita kena berjalan sepanjang masa. Dan harapan kita nya ialah itulah keadaan kita Tupak. Dan alhamdulillah setakat ini itulah yang berlaku di Tupak. Tapi bagaimana wabila kita pun juga tadi, kita tidak boleh terlalu amat percaya begitu sahaja. Kita kena kerja, kita kena ada majlis, kita kena ada program. Dan mustahaknya kita kena daftar pemilih FOMO. Pemilih kena daftar FOMO. Itulah tadi kita cuai ataupun relax dari segi mendaftar anak-anak kita untuk menjadi pengundi. Jadi inilah harapan ambo dan majlis hari ini adalah dianggap sebagai sumbangan daripada seluruh pimpinan PAS kawasan untuk mengiktiraf dan menghormati sumbangan muslimah, sumbangan tutung wudu dan pemimpin-pemimpin masyarakat Tupak kita selama ini. Dan insyaAllah inilah hasrat kita nak mengiktiraf, nak menghormati dan nak mempunyai hubungan yang erat antara pimpinan semua peringkat dengan pimpinan-pimpinan kita, terutamanya YDP kita, terutamanya Tutup Wakil kita, penyelidur kita, supaya berlaku sahaja apa-apa yang memerlukan kerja kita, sama ada pilihan raya kecil atau pilihan raya umum, sama ada pilihan raya kecil luar Kelantan ataupun di mana-mana, kita senantiasa bersedia insyaAllah. Jadi sekadar itu sahajalah, ucap terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you.